teman-teman, jumpa lagi dengan saya Leli Novita di channel Ide Usaha Bareng Leli. Oke, nah di video kali ini saya mau ngomongin tentang peluang usaha atau ide usaha, peluang usaha, peluang ide bisnis, kisah inspiratif, yaitu budidaya ikan koi. Nah, ini ikan koi teman-teman tuh di belakang, di bawah saya tuh banyak koi. Nah, ini lokasinya ada di tengah sawah. Nah, kalau teman-teman lihat tuh sekeliling tuh sawah semua. Jadi ini budidaya ikan koi di kolam tanah. Oke, jadi kenapa? Oke, jadi kenapa saya ngomongin tentang budidaya ikan koi? Karena sekarang penggemarnya tuh lagi banyak banget dan lagi booming. Kalau teman-teman nggak percaya, teman-teman bisa search di Google Trend. Google Trend tuh seperti ini. Nah, seperti ini nih Google Trend. Di search juga channel-channel tentang koi ya, channel-channel tentang koi, channel-channel besar tentang koi itu rame banget penontonnya dan mereka sekalian jualan koi. Nah, itu tandanya usaha budidaya koi atau peluang budidaya ikan koi itu tidak bisa dipandang sebelah mata, teman-teman. Nah, ini yang punya kolam itu adalah teman saya ya. Dia jualan koi juga. Kalau ini tempat budidayanya, jadi dia punya 4 kolam di kolam sawah, kolam yang besar ya. Dan dia tebar satu kolam ini sekitar, tadi saya tanya-tanya, 900 bibit ikan koi, 900 bibit ikan koi, teman-teman. Nah, per kolam ya, per kolam rasio kematian sekitar 5-10% ya, teman-teman. Jadi, dan nanti setelah ini lagi mau panen, nanti saya liatin ya panennya. Nah, setelah panen itu diangkut ke showroomnya, ada tempat jual koinnya sendiri dan mereka jualnya itu karena sudah punya nama ya teman-teman, sudah punya farm nama. Jadi mereka promosinya lewat Facebook, kemudian namanya Central Koi. Nanti saya cantumkan juga ya linknya di Facebooknya, namanya Central Koi. Dan juga di Google Map ada, dan juga dibantu promo lewat YouTube. Nah, YouTube-nya kalau mereka itu YouTube-nya lebih sering diliput Koi Mania Indonesia. Nah, linknya juga ada di deskripsi. Itu juga bisa, teman-teman bisa beli koi di situ juga. Nah, itu tandanya peluang budidaya ikan koi itu masih sangat terbuka lebar. Nah, kalau teman-teman ingin memanfaatkan lahan, misalnya punya sawah, dan ini kalau teman-teman tahu ini tuh sewa, teman-teman. Jadi sewa dan dibuat untuk pembesaran ikan koi. Ya, jadi teman-teman bisa bisnis ini di rumah pakai kolam terpal. Jadi bisa, kalau ini kan sekelas breeding atau breeder. Nah, ini para pebisnis ikan koi rumahan atau yang punya toko itu juga sering ambilnya dari sini. Nah, itu teman-teman bisa mulai. Kalau teman-teman punya lahan yang lumayan luas, bisa seperti ini ya. Bisa seperti ini, belajar dari yang sudah pengalaman atau lewat YouTube. Karena segala apapun usaha pasti ada resikonya. Kalau koi itu setahu saya ya, rasio kematiannya cukup tinggi dibanding ikan konsumsi. Jadi itu harus benar-benar diperhatikan. Kemudian perputaran stok juga, kalau di sentral itu perputaran stok koi itu seminggu habis, dua minggu habis, artinya itu masih prospeknya masih sangat bagus. Oke. Dan untuk biaya lainnya itu mungkin pakan ya, pakan koi. Pakan koi pun bisa kita mix dengan pakan yang agak murah, dan pakan kalau mau koi yang warnanya bagus, bodinya bagus, bisa pakan yang agak mahal bisa di mix. Dan juga karyawan operasional untuk ngasih pakan, untuk misalnya untuk ngasih pakan, untuk kalau panen seperti ini, tenaga panen, tenaga jaga ikan, karena kolam koi kan kalau nggak dijaga lumayan kalau di tengah sawah seperti ini ya teman-teman. Karena harga koi lumayan mahal, apalagi kalau coraknya bagus. Nah, itu pasti diburu oleh para penghobi.
kalau coraknya nggak bagus pun harganya masih tetap tinggi dibanding ikan konsumsi yang kiloan, harganya kiloan. Ini kalau koi ngitungnya harga per ekor. Tapi untuk budidaya sekelas ini modalnya cukup besar ya, karena modal air, modal pompa, modal listrik juga, modal pakan, modal operasional karyawan. Kalau teman-teman mau minim modal, bisa bikin kolam terpal di depan rumah, kolam rumahan. Nanti ikannya ambil di pembudidaya seperti ini. Dan harganya kalau beli borongan tentu beda. Ingat, harga koi itu ngitungnya per ekor, bukan per kilo. Jadi prospeknya masih sangat terbuka lebar, karena ini masih, namanya masih naik, usaha ini lagi naik daun. Oke teman-teman, sekian dulu. Terima kasih sudah menyaksikan. Buat yang belum subscribe, pencet tombol subscribe, like, komen, dan share jika bermanfaat untuk kalian atau buat teman-teman kalian yang butuh ide usaha atau ide bisnis yang lainnya. Oke, sampai jumpa.